Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada 5 unit HP Nokia Legend ya. Dan semua ini akan kita jadikan giveaway di periode minggu yang kedua ini. Dan informasi untuk periode minggu yang pertama, 5 unit HP hingga saat ini belum saya packing ya, belum sempat. Dan saya mohon pengertiannya ya. Jadi semua sudah saya rekap, pokoknya tenang saja, di rumah pasti barang datang ya. Untuk pemenang HP, kalau untuk pulsa itu langsung saya transfer. Karena ya di sela kesibukan saya sempatkan nanti untuk bisa marketkan ya. Oke, ini ada 5 unit yang sudah saya seleksi dan kita akan review untuk di minggu kedua ini ya. Ya, ini urutan hadiah yang kelima. Nokia 105. Nokia ini sudah pernah saya bikin videonya. Kalau tidak salah waktu itu ada kembar 3 ya. Dan ini saya ambil salah satunya yang menurut saya bagus. Dan kita akan review ya. Ini saya nyalakan. Saya sudah pasang kartu dan sinyal mantap ya, sinyal muncul. Lalu tombol-tombol juga oke. Dan saya coba cas juga berfungsi ya. Jadi semua yang hadiah di giveaway kan itu ada video perbaikannya ya. Ya, ini hadiah yang kelima, Nokia 105. Oke, lalu untuk hadiah yang keempat, Nokia 206. Saya pasang kartu dulu. Saya harap ini kenang-kenangan ya. Jangan jadikan ini harapan untuk hadiah. Karena semua ini background atau dasarnya memang dari HP rongsokan. Jika sobat semua yang menang, ya ibaratnya kenang-kenangan lah dari saya ya. Walaupun nantinya wah ini kok seperti ini gitu. Tapi semua sudah dicek ya. Dan contohnya HP ini. HP ini sudah bagus ya, semua sudah oke. Tetapi memang display dari lampunya memang keadaannya seperti ini. Dan itu sudah saya dokumentasikan di video perbaikannya juga. Yang saya harapkan buat pemenang ya jadikan kenang-kenangan ya dari saya. Disimpankah ya, istilahnya kenang-kenangan lah. Kalau diharapkan lebih ya saya tidak bisa ya, karena ini yang akan saya berikan. Nah, ini Nokia 206. Oke, untuk hadiah yang ketiga ada Nokia X201. Sudah saya masukkan kartu dan saya akan nyalakan ya. Jadi dibikin fun saja ya, dibikin seneng saja. Jangan mengharap sebuah hadiah ya, tapi dibikin ya iseng-iseng berhadiah begitu. Walaupun ini seperti ini ya, apa ya, jadikan kenang-kenangan saja. Nggak usah berpikir oh saya harus dapat HP ini
lalu digunakan, lalu di ya lebih bagus disimpan. Oh, ini kenang-kenangan dari teknisi desa. Begitu saya lebih senang ya. Berbeda jika memang giveaway di 1 juta karena semua itu all new. HP baru, lalu alat servis baru, semua serba baru. Kalau yang ini hanya hadiah kenang-kenangan, itu yang ingin saya sampaikan. Dan ini untuk hadiah yang ketiga, Nokia X201. Dan mudah-mudahan pemenang minggu yang lalu, lalu ini nanti minggu yang kedua, bersabar ya, karena ya saya di sela waktu mungkin belum sempat untuk mengirim. Jadi targetnya ya 1 bulan harus sudah terkirim semua. Intinya bersabar, nunggu di rumah. Iya. Oke, ini hadiah yang kedua. Ada Nokia C300 ya. Untuk HP ini juga pernah saya bikin videonya. Dan ya ini kalau tidak salah berapa bulan ya pernah saya bikin. Dan unik ya, kalau menurut saya ini HP unik. Jadi kalaupun sobat semua yang menang, simpanlah. Oh, ini dari Bang Tekso, kenang-kenangan begitu. Oke. Tapi jangan nyalakan saya ya. Kok warnanya pink? Bling-bling kacing-kacing ya, apa adanya lah diterima. Oke. Ya, dan ini hadiah yang pertama. HP ini Nokia N73 ya. Saya juga pernah bikin, ada ya videonya, di saat perbaikan HP ini. Dan ya lumayan legend ya untuk di HP N73 ini. Dan semua fungsi sudah saya cek dan siap untuk diberikan siapa pemenangnya. Dan sekali lagi informasinya, buat pemenang HP dari minggu lalu hingga minggu yang kedua ini, mohon bersabar ya menunggu, karena ya saya tidak bisa langsung cepat untuk kirim paket. Jadi nunggu waktu yang apa ya, nunggu waktu luang untuk bisa saya paketkan. Jadi harap bersabar, nunggu saja, nanti barang datang sendiri. Dan seperti minggu lalu, tinggal hanya komentar di video ini dengan format MJM, bisa garis miring nomor HP ataupun bisa IG atau nama IG ya. Dan jangan di privat untuk akun YouTube-nya, supaya saya bisa cek langsung ya. Kalau untuk pemenang pulsa, secepatnya berikan nomor HP-nya, langsung saya transfer. Tapi kalau yang menang HP, ya harap bersabar ya, nunggu saya waktu luang untuk bisa paketkan. Yang pasti dalam kurung waktu 1 bulan ya, saya harap bisa sudah terkirim semua. Nah, ini insya Allah ya seperti minggu yang lalu ya. Jadi setiap hari Minggu akan diundi secara live ya. Dan pastinya
yang akan diundi itu dari komentar video ini. Dan semoga bisa dijadikan manfaat ya, kenang-kenangan ini. Dan terima kasih atas supportnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.